Sebuah mobil truk bermuatan kelapa menabrak pembatas jalan di jalur Puncak Cianjur, Jawa Barat. Menurut saksi mata, kecelakaan diduga akibat sopir mengantuk. Truk bermuatan kelapa datang dari arah Jakarta menuju Cianjur, tiba-tiba oleng ke kiri dan langsung menghantam pembatas jalan. Kernet truk tewas akibat terpental hingga terjun ke sungai. Sementara sopir masih dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Cimacan. Thank you.